Guys, ini saya ketiga kalinya ke Sarinah nih. Dan tetap kita sedang muter-muter nyari ruang untuk parkir, nyari tempat parkir. Kita ikutin. Nih, kita ikutin lagi nih. Berbelok-belok. Gak ada tempat men, mesti ke atas men, begitu men. Tuh, lihat ya, betapa gitu loh, mesti antri tuh. Tuh, ini kita mau naik ke lantai 2, 3, 4 ya, antri ya, karena di bawah udah penuh, gak ada tempat. Jadi pinuh Cik Sunda mah. Betul ya? Betul. Pinuh. Nah, itu ada bacaan tuh di atas tuh ya. Selain pengunjung Sarinah dilarang parkir, akan dikenakan denda tuh. Kalau naruh mobil di sini terus nggak mengunjungi Sarinah, kena denda. Jadi selain pengunjung Sarinah dilarang parkir kena denda. Ini yang ketiga kali nih ngalamin hal yang sama. Tapi ya harus sabar memang. Pengunjungnya banyak, soalnya Iya. Namanya juga Sarinah Wajah Baru, jadi banyak yang berkunjung. Demikian karena sahabat pariwisata. ngabuburit. Sota. Belok lagi, biluk biluk. Wah. Belok nanjak tuh kan. Oh. Bayangin tuh, huset tuh. Oh, belok lagi. Oh. Oh, coba nih. Belok lagi ke kanan, naik tuh. Tuh naik tuh ngantri. Tuh naik tuh. Mana coba? Naik lagi. Tuh. Sok coba tuh. Ngantri dulu. Sedap. Ini udah 4 menit nih kan. Ini lantai berapa nih? 3 ya? Lantai 2A. 2A. Mana? Tuh, tulisan di itu loh, di tamu. Oh. Ini 2A. Ini 2, naik lagi nih. Karena di sini penuh, kita naik lagi. Oh, naiknya juga mesti antri tuh. Baru kita nanjak nih. Oh, tunggu dia lewat dulu tuh. Oke, naik kita sekarang. Oh, tuh, coba tuh sahabat pariwisata. Kumaha yuk. Ya di sini aja be. Ingin para karena nggak ada tempat sih. Ya aja. Ini susah nanti. Maju mundur guys, sahabat pariwisata. Jadi kita ikut paralelan aja sama mobil lain. Takutnya nggak kebagian tempat. Jadi guys, kita dapat tempat ikutan paralel sama mobil yang ada ya. Sementara tuh di sebelah saya banyak mobil yang masih keliling-keliling ngantri nyari tempat yang kosong. Gitu sementara ya. Nanti kita lihat lagi situasi ke depan. Thank you.